Halo, perkenalkan nama saya Naomi Korinta Naihan dengan NIM 27165 dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan hasil ringkasan saya setelah saya membaca buku Pengantar Ilmu Hukum oleh R. Suroso. Buku ini menyampaikan tentang basic atau dasar dalam mempelajari ilmu hukum. Contohnya seperti pengertian dari pengantar ilmu hukum itu sendiri atau hukum sebagai objek ilmu. Oke, jadi dalam buku Pengantar Ilmu Hukum dari R. Suroso ini sendiri itu terbagi menjadi 5 bagian yang terdiri dari 32 bab. Memasuki bagian pertama yaitu mengenai pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Pengertian mengenai pengantar ilmu hukum sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pengertian dari segi pengantar dan juga dari segi ilmu hukum. Menurut pengertian dari segi pengantar, PIH atau pengantar ilmu hukum terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Dan dalam bahasa Belandanya yaitu inleiding dan bahasa Inggrisnya yaitu introduction yang berarti memperkenalkan. Dan dalam hal ini yang diperkenalkan berarti adalah ilmu hukum itu sendiri. Jadi bisa disebut pengantar ilmu hukum atau PIH merupakan basis mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan ketika ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang dalam ilmu hukum. Selanjutnya, untuk pengertian dari segi ilmu hukum, diambil dari salah satu pakar hukum yaitu Cross yang menyatakan bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Jadi, ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah, sebagai ilmu pengertian, dan juga sebagai ilmu penyataan. Lalu, untuk cabang-cabang ilmu hukum sendiri, beberapa penulis memberikan pandangan yang berbeda-beda mengenai bagian dari ilmu hukum. Contohnya seperti J. Van Alperdon yang membagi ilmu hukum menjadi sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Namun, menurut penulis lain, yaitu Prof. Leon Hogg, bagian ilmu hukum terdiri dari ilmu hukum positif, sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan ilmu hukum dogmatik atau sistematis. Untuk pendapat para pakar hukum, yaitu Dr. Sujono Dirdosiswuro SH, menyatakan bahwa PIH atau pengantar ilmu hukum kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum, yang merupakan pengantar, yang bahasa lainnya adalah inleiding atau introduction, untuk ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan yang berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum. Selanjutnya berbicara mengenai sejarah singkat dari pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu Inleiding tot de Rechtswetenschap yang merupakan pengganti dari istilah Encyclopedia de Rechtswetenschap yang pada tahun 1924 Inleiding tot de Rechtswetenschap mulai diajarkan di Rechtshochschule yaitu sekolah tinggi hukum yang berada di Batavia. Lalu pada tahun 1942, istilah Inleiding tot de Rechtswetenschap ini mulai terjemahkan menjadi pengantar ilmu hukum dan ketika Universitas Gajah Mada didirikan pada tanggal 3 Maret 1946, istilah pengantar ilmu hukum ini mulai digunakan secara resmi dan hingga saat ini dijadikan mata kuliah dasar di setiap fakultas hukum di seluruh Indonesia. Selanjutnya masuk ke peran dan fungsi dari PIH itu sendiri yaitu memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum dan juga menjelaskan tentang keadaan inti dan tujuan dari bagian yang penting daripada hukum antara beberapa bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Selain itu, bukti penting dari PEKI adalah bahwa menurut keputusan Kopertis, yaitu Koordinator Perguruan Tinggi Swasta, pengantar ilmu hukum merupakan mata kuliah ujian negara. Selanjutnya, bila ditinjau dari segi ilmu sosial, pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum dan termasuk dalam ilmu sosial yang objek penelitiannya adalah tingkah laku manusia ataupun masyarakat. Lalu, bila dilihat dari segi disiplin hukum, pengantar ilmu hukum merupakan salah satu bagian daripada disiplin hukum bersama-sama dengan filsafat hukum dan juga politik hukum. Dalam mempelajari pengantar ilmu hukum, ada beberapa metode. Salah satunya adalah pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum. Sebagai sarana pengenalan, maka PH menunjukkan ilmu hukum secara keseluruhan. Selain itu, belajar mengenai pengantar ilmu hukum berjalan kurang menarik karena yang dibicarakan lebih kepada ilmu pemasaran global dan jarang ditemui dalam praktik dan tidak seperti cabang ilmu hukum lainnya, seperti hukum pidana maupun perdata yang memerlukan dosen pengantar ilmu hukum yang memiliki persyaratan khusus. Untuk menjadi seorang dosen pengantar ilmu hukum, diperlukan beberapa persyaratan khusus, seperti menurut Profesor Dr. Ahmad Sanusi SH dalam bukunya PIH dan PTNI, memberikan beberapa persyaratan, contohnya seperti mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswanya dan juga memahami syarat-syarat pedagogis. Dan untuk hakikat daripada pengantar ilmu hukum sendiri adalah sebagai suatu mata pelajaran pengantar ilmu hukum memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti permasalahan dan persoalan-persoalan di bidang hukum sehingga menjadi pelajaran utama yang harus dikuasai oleh orang-orang yang berkecimpung ke dalam dunia ilmu hukum.
Sedangkan untuk ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum itu dibagi menjadi dua materi, yaitu hukum sebagai objek ilmu hukum yang membahas mengenai apa itu hukum, apa tujuan hukum, lalu bagaimana hukum terbentuk, sumber-sumber hukum, dan sistem atau klarifikasinya. Lalu ada juga ilmu hukum sebagai norma hukum yang membahas mengenai hukum sebagai kaidah hukum dan kaidah hukum beserta kaidah lainnya. Dan ada ilmu hukum yang sebagai ilmu pengetahuan yang membahas mengenai subjek, objek, peristiwa, juga perbuatan hukum, hubungan, akibat, dan masyarakat hukum. Terakhir, ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan yang membahas mengenai antropologi, sosiologi, sejarah, psikologi, dan perbandingan hukum. Lalu selanjutnya memasuki bagian kedua, yaitu hukum sebagai objek ilmu hukum. Bab 9 itu berbicara tentang pengertian hukum. Arti hukum dari segi etimologi yaitu berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Selanjutnya, untuk hukum oleh berbagai pakar, menurut Profesor Dr. Pebors, hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata dan keadilan. Selanjutnya, hukum dalam berbagai arti meliputi 10 arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, yang kedua hukum dalam arti petugas, yang ketiga hukum dalam arti sikap tindak, yang keempat hukum dalam arti gejala sosial, yang kelima hukum dalam arti kebudayaan, yang keenam hukum dalam arti kaidah, yang ketujuh hukum dalam arti tata hukum, yang kelapan hukum dalam arti jalinan nilai, yang kesembilan hukum dalam arti disiplin, dan yang kesepuluh hukum dalam arti ilmu hukum. Lalu menurut Surojo, hukum terdapat di seluruh dunia bila terdapat masyarakat di sana. Lalu untuk bab 11 yaitu peran dan fungsi hukum, yang pertama adalah peran hukum dalam masyarakat, adanya keterkaitan antara manusia sebagai makhluk sosial yang menyebabkan hukum berperan dalam setiap hubungan masyarakat. Yang kedua ada fungsi hukum, yaitu sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, lalu sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, lalu sebagai penggerak pembangunan, dan sebagai fungsi kritis hukum. Selanjutnya di bab 12 ada tujuan hukum. Menurut beberapa pendapat, yang pertama menurut pendapat berbagai ahli, salah satunya adalah Dr. Wirjono Prodijikoro, tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Lalu menurut Allgemeine Regels atau peraturan-peraturan umum, ada dua contoh mengenai Allgemeine Regels, yaitu yang pertama dapat dipandang kurang adil, dan yang kedua harus ditafsirkan. Lalu yang ketiga tentang keadilan, yang pertama tentang keadilan distributif, yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan jasa-jasanya. Yang kedua keadilan kumulatif, yaitu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mendulikan jasa masing-masing. Selanjutnya bab 13 ada hukum ditaati orang. Ketaatan pada hukum menurut Utrecht, yang pertama karena orang merasakan peraturan itu sebagai hukum. Yang kedua karena orang harus menerima supaya ada rasa ketentraman, dan yang ketiga karena masyarakat menghendakinya, serta yang keempat karena adanya paksaan sanksi sosial. Lalu untuk bab kodifikasi hukum dan perkembangan, kodifikasi itu sendiri adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama dan tujuannya untuk mendapati kesatuan hukum dan suatu kepastian hukum. Lalu mengapa tumbuh kodifikasi Halkuin? Dikarenakan ketidakadanya kesatuan dan kepastian hukum di suatu negara. Contohnya seperti di negara Prancis, negara Amerika, dan juga negara Indonesia. Lalu aliran-aliran hukum yang timbul kemudian ada ajaran Freire-Schler dan aliran Rechtsfinding. Lalu untuk bab 15 yaitu aliran-aliran atau praktik hukum. Yang pertama adalah aliran legisme, yaitu aliran ini mempunyai pendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang dan bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Lalu untuk aliran Freire-Schler atau Freire-Bewegung dan Freire-School atau hukum bebas, aliran Freire-Schler ini merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Untuk aliran Rechtsfinding atau penemuan hukum, yang berkata bahwa hukum terbentuk dengan beberapa cara, yaitu yang pertama karena right giving atau pembentukan undang-undang, yang kedua karena administrasi atau tata usaha negara, yang ketiga karena resprang atau peradilan, yang keempat karena kebiasaan, dan yang kelima karena ilmu. Yang terakhir, aliran yang berlaku di Indonesia itu menggunakan aliran Rechtsfinding, yang artinya para hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, di bab 16 berbicara tentang terbentuknya hukum. Yang pertama, tentang pembentukan hukum di Inggris. Hukum di Inggris berasal dari kebiasaan dalam masyarakat dan dinamakan common law. Lalu, pembentukan hukum di Indonesia dengan versi yang lebih khas, hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat. Namun hukum ini terbatas pada hukum perdata, khususnya bagi golongan warga negara asli atau bumi putra. Selanjutnya, menurut pandangan legisme, Freire-Schler dan Rechtsfinding. Menurut pandangan legisme, hukum hanya terbentuk oleh perundang-undangan. Menurut pandangan Freire-Schler, hukum hanya terbentuk oleh peradilan.
Dan menurut pandangan Reswining, membedakan hukum yang berasal dari perundang-undangan dan hukum yang berasal dari peradilan. Di bab 17 membicarakan tentang penafsiran hukum. Yang pertama ada macam-macam cara penafsiran. Macam-macam cara penafsiran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada penafsiran pengertian subjektif dan objektif. Yang kedua, penafsiran pengertian sempit dan luas. Lalu untuk metode penafsirannya sendiri, yang pertama ada tata bahasa, yang kedua ada sejarah, yang ketiga ada sistem dari peraturan, yang keempat keadaan masyarakat, yang kelima otentik, dan yang keenam perbandingan. Lalu ada penjelasan tentang berbagai macam metode penafsiran. Yang pertama mengenai penafsiran gramatikal atau tata bahasa, yang kedua ada penafsiran historis, yang ketiga ada penafsiran sistematis, yang keempat penafsiran sosiologis, yang kelima penafsiran otentik, dan yang keenam penafsiran perbandingan. Untuk bab 18 berbicara mengenai pengisian kekosongan hukum. Yang pertama, konstruksi hukum atau penafsiran analogi yang merupakan penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat pada kata-kata tersebut. Lalu yang kedua ada penghalusan hukum yang merupakan cara memperlakukan hukum sedemikian rupa secara halus sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Yang ketiga ada pengungkapan secara berlawanan yang merupakan penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran. Untuk bab 19 yang berbicara tentang sumber-sumber hukum, yang pertama mengenai arti tentang sumber hukum. Sumber hukum sendiri adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, dan bila melanggar akan dikenakan sanksi. Yang kedua ada pendapat dari berbagai pakar hukum. Algra membagi sumber hukum dalam dua sumber hukum, yaitu sumber hukum material, ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Lalu ada sumber hukum formil, merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Lalu ada undang-undang. Undang-undang dalam arti formil, keputusan penguasa yang diberi nama undang-undang atau undang-undang yang dilihat dari segi bentuknya. Undang-undang dalam arti material ini, penetapan kaidah hukum yang disebut dengan tegas sehingga menurut sifatnya menjadi mengikat. Tata jenjang perundang-undangan adalah urutan-urutan mengenai tingkat dan derajat daripada undang-undang yang bersangkutan dalam mengingat badan yang berundang, yang membuatnya, dan masalah-masalah yang diaturnya. Lalu untuk bagian kebiasaan, kelemahan hukum kebiasaan yaitu bersifat tidak tertulis dan oleh karenanya tidak dapat dirumuskan secara jelas. Dan pada umumnya, sukar menggantinya dan hukum kebiasaan tidak menjamin kepastian hukum dan sering menyulitkan. Lalu untuk persamaan antara hukum kebiasaan dan undang-undang itu karena merupakan penegasan pandangan hukum dan merupakan perumusan kesadaran hukum suatu bangsa. Sedangkan perbedaannya, undang-undang merupakan keputusan pemerintah yang dibebankan kepada orang atau subjek hukum. Lalu ada jurisprudensi yang merupakan keputusan-keputusan hakim sebelumnya yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim. Sebab-sebab hakim mempergunakan keputusan hakim, antara lain yang pertama ada pertimbangan psikologis, yang kedua pertimbangan praktis, yang ketiga pendapat yang sama. Jurisprudensi terdapat dua macam. Yang pertama, jurisprudensi tetap, yaitu keputusan-keputusan hakim yang berulang kali dipergunakan pada kasus-kasus yang sama. Yang kedua ada jurisprudensi tidak tetap, yaitu yang belum masuk menjadi jurisprudensi tetap. Selanjutnya ada traktat. Traktat adalah perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk-bentuk tertentu. Traktat terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada traktat bilateral atau traktat binasional apabila perjanjian terjadi antara dua negara. Lalu ada traktat multilateral apabila dibuat oleh banyak negara. Dan yang terakhir ada traktat kolektif atau traktat terbuka yang merupakan traktat multilateral yang boleh dimasuki negara lain. Lalu ada doktrin, yang menurut Profesor Dr. Sudikno MSH, doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang merupakan sumber hukum tempat hakim dapat menemukan hukumnya. Di bab 20 membicarakan tentang penggolongan dan klasifikasi hukum. Pertama, sistem etika yang diselaraskan dengan tujuan yang utuh bahwa berlakunya hukum itu selalu bersangkut paut. Hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu hukum tertulis meliputi hukum undang-undang, hukum perjanjian antar negara, dan sebagian kecil hukum adat. Sedangkan hukum tata tertulis meliputi hukum kebiasaan, sebagian besar hukum adat, hukum jurisprudensi, dan hukum ilmu dan hukum revolusi. Hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan persoalan dan juga kepentingan-kepentingan negara dalam kedudukannya bukan sebagai penguasa adalah hukum privat. Sedangkan hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan negara sebagai penguasa adalah hukum politik. Penggolongan hukum privat dan hukum publik terbagi menjadi, yang pertama hukum privat itu terdiri dari hukum perdata, hukum dagang, hukum privat internasional. Lalu ada hukum publik yang terbagi menjadi hukum negara, tata usaha negara, hukum antar negara, hukum pidana, dan hukum acara yang meliputi perdata, pidana, dan tata usaha negara. Selanjutnya ada penggolongan atau klasifikasi yang lazim dipergunakan. Yang pertama berdasarkan sumbernya yaitu hukum undang-undang, hukum traktat, hukum kebiasaan atau hukum adat, hukum jurisprudensi, dan hukum ilmu. Lalu berdasarkan daerah kekuasaannya ada hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing.
dan berdasarkan kekuatan berlakunya ada hukum paksa atau hukum yang bersifat memaksa, serta hukum tambahan atau bersifat mengatur atau menambah. Untuk yang berdasarkan isinya ada hukum publik dan hukum privat, berdasarkan fungsi dan pemeliharannya ada hukum material dan hukum formil, untuk hukum berdasarkan bentuknya ada hukum tertulis dan hukum tak tertulis, lalu hukum berdasarkan wujudnya terbagi menjadi dua yaitu hukum objektif dan hukum subjektif, dan yang terakhir berdasarkan waktu berlakunya, yang pertama ada ius constitutum, yang kedua ada ius constituendum, dan yang ketiga hukum asasi atau hukum alam. Perbedaan antara beberapa macam hukum, perbedaan antara hukum perdata atau sipil dengan hukum pidana dapat dilihat dari yang pertama segi isinya, yang kedua segi pelaksanaannya, dan yang ketiga segi menafsirkannya. Perbedaan antara hukum acara perdata dengan hukum acara pidana dapat dilihat dari yang pertama segi mengadili, yang kedua segi pelaksanaan inisiatif, yang ketiga segi penuntutan, yang keempat segi pembuktian, yang kelima segi penarikan kembali suatu perkara, yang keenam segi kedudukan para pihak, yang ketujuh segi dasar keputusan, yang kedelapan segi macam hukuman, dan yang kesembilan segi banding. Masuk ke dalam bagian ketiga, yaitu ilmu hukum sebagai ilmu kaidah. Yang pertama ada kaidah sosial. Macam-macam dari kaidah sosial terdiri dari empat macam, yaitu kaidah susila, yang kedua kaidah kesopanan, yang ketiga kaidah agama atau kaidah kepercayaan, yang keempat kaidah hukum. Lalu yang kedua ada penggolongan kaidah. Menurut Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo, menggolongkan keempat kaidah tersebut dalam dua golongan. Yang pertama ada tata kaidah dengan aspek pribadi yang termasuk kelompok ini adalah kaidah agama atau kepercayaan dan kaidah kesusilaan. Yang kedua ada tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi yang termasuk dalamnya adalah kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Lalu yang ketiga ada hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya. Yang pertama adanya hubungan positif, yakni hubungan yang saling memperkuat dan melengkapi antara kaidah hukum dan kaidah lainnya. Yang kedua ada hubungan negatif, yaitu hubungan yang saling melemahkan, yaitu jika isi kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya saling bertentangan. Yang keempat ada persamaan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya. Persamaan antara kaidah hukum dan kaidah lainnya adalah sama, ya, sama melindungi kepentingan perorangan maupun umum, sehingga terdapat tata tertib dalam masyarakat. Lalu untuk antara kaidah hukum dan kaidah kesopanan sendiri memiliki hubungan yang pertama memandang manusia sebagai makhluk sosial, yang kedua sudah puas dengan perbuatan lahiria saja, dan yang ketiga heteronom atau dikendaki masyarakat. Yang kelima, perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Perbedaan antara kaidah hukum dan kaidah agama dan kaidah kesusilaan dapat ditinjau dari beberapa segi seperti berikut. Yang pertama, menurut tujuannya. Yang kedua, menurut sasarannya. Yang ketiga, menurut sumber sanksinya. Yang keempat, kekuatan mengikatnya. Dan yang kelima, menurut isinya. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. Pertama, hukum memberi hak dan kewajiban. Kaidah kesopanan hanya memberi kewajiban saja. Yang kedua, sanksi kaidah hukum dipaksakan oleh masyarakat secara resmi. Sedangkan sanksi kaidah kesopanan dipaksakan oleh masyarakat secara tidak resmi. Perbedaan antara kaidah kesopanan dan kaidah agama dan kaidah kesusilaan. Yang pertama adanya asalnya kaidah kesopanan dari luar diri manusia. Kaidah agama dan kaidah kesusilaan berasal dari pribadi manusia. Yang kedua, kaidah kesopanan berisi aturan yang ditujukan kepada sikap lahir manusia. Sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan berisi aturan yang ditujukan kepada sikap batin manusia. Yang ketiga dan yang terakhir, tujuan kaidah kesopanan menertibkan masyarakat agar tidak ada korban. Kaidah agama dan kaidah kesusilaan bertujuan menyempurnakan manusia agar tidak menjadi manusia yang jahat. Masuk ke dalam bagian 4, yaitu ilmu hukum sebagai ilmu pengertian. Yang selanjutnya adalah bab subjek hukum yang berbicara tentang beberapa pengertian. Subjek hukum sendiri adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Pada dasarnya, subjek hukum adalah manusia. Ada dua pengertian orang sebagai subjek hukum. Yang pertama, naturally person adalah mens person yang disebut orang atau manusia pribadi. Yang kedua, ada res person adalah yang berbentuk badan hukum. Selanjutnya, manusia sebagai subjek hukum. Menurut hukum yang berlaku, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Sedangkan menurut Profesor J. Harjawadja, SH, orang adalah merupakan pengertian terhadap manusia. Lalu, tentang pengecualian. Pengecualian mengenai subjek hukum, terdapat ada empat pengecualian. Yang pertama, anak dalam kandungan. Yang kedua, cakap hukum. Yang ketiga, binatang sebagai subjek hukum. Dan yang keempat, badan hukum sebagai subjek hukum. Lalu, di bab 23 berbicara mengenai objek hukum. Pertama adalah benda atau zat sebagai objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya, dapat dikuasai oleh subjek hukum. Dasar hukum yang mengatur tentang benda, yang pertama adalah buku 2 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang kedua Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960,
Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Undang-Undang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Lalu, manusia sebagai objek hukum. Manusia dapat dijadikan objek hukum jika hak kewajibannya sebagai subjek hukum dilenyapkan atau dicabut. Dengan seperti itu, maka manusia dianggap sebagai benda yang dapat diperjualbelikan. Lalu, di bab 24 tentang peristiwa hukum. Pengertian dari peristiwa hukum adalah suatu kejadian hukum atau kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Terdapat berbagai macam peristiwa hukum. Macam-macam hukum dapat dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Yang kedua, peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. Yang ketiga, peristiwa hukum sepintas dan peristiwa terus-menerus. Yang keempat, peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negatif. Lalu menurut isinya, peristiwa hukum terdapat dua golongan, yaitu perbuatan subjek hukum dan peristiwa atau perbuatan yang bukan perbuatan hukum atau perbuatan lain. Untuk bab 25 mengenai hubungan hukum, beberapa pengertian hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Segi hubungan hukum, tiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu hak dan kewajiban. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur hubungan hukum. Hubungan hukum memiliki tiga unsur. Yang pertama, adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan. Yang kedua, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban. Lalu yang ketiga, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembangan kewajiban. Lalu untuk syarat-syarat daripada hubungan hukum, syarat yang harus dipenuhi yaitu yang pertama, adanya dasar hukum. Yang kedua, timbulnya peristiwa hukum. Lalu ada bagian dari macam atau jenis-jenis hubungan hukum. Hubungan hukum itu ada tiga macam. Yang pertama adalah hubungan hukum yang bersegi satu, yang kedua hubungan hukum bersegi dua, dan yang ketiga hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya. Di dalam bab 26, yaitu tentang hak, beberapa pengertian hak disebut juga hukum subjektif. Hukum subjektif merupakan segi akhir daripada hubungan hukum. Lalu bagian dua ada teori-teori tentang hak. Ada dua teori tentang hak. Yang pertama, teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindungi. Yang kedua, teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan. Dan yang ketiga, teori gabungan dari kedua teori tersebut. Lalu untuk penyosialan hak, adanya penyosialan hukum yang mengubah sifat dan tujuan hukum akan merupakan pula sifat dan tujuan hak, sehingga hak mengalami proses penyosialan. Lalu ada menyalahgunakan hak. Menyalahgunakan hak dianggap ada apabila orang menjalankan haknya secara tidak sesuai dengan tujuan. Lalu di bagian 5 ada macam-macam hak. Macam-macam hak terbagi menjadi hak mutlak, ialah setiap kekuasaan mutlak yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum. Contohnya ada hak pokok atau dasar manusia seperti hak asasi, lalu hak publik absolut dan sebagian dari hak privat atau keperdataan. Lalu yang kedua ada hak relatif, ialah setiap kekuasaan atau kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum. Ada hak publik relatif, hak keluarga relatif, dan hak kekayaan relatif. Di bab 27 tentang perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. Dalam perbuatan hukum, setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kehendak. Lalu, untuk bukan perbuatan hukum, dua macam bukan perbuatan hukum. Yang pertama, ada perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum, dan yang kedua, ada perbuatan yang dilarang oleh hukum. Untuk akibat hukum, akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Selanjutnya di bab 28 tentang masyarakat hukum. Batasan masyarakat hukum. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Lalu dalam pembentukan kelompok, sebuah kelompok dapat terjadi atau terbentuk dikarenakan manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang selalu ingin hidup berkelompok. Lalu ada faktor-faktor yang mendorong untuk hidup bermasyarakat. Faktor-faktor yang mendorong agama itu selalu hidup berkelompok dengan sesamanya, yang pertama ada kebutuhan biologis, yang kedua ada persamaan nasib, yang ketiga ada persamaan kepentingan, yang keempat ada persamaan ideologi, yang kelima persamaan tujuan. Lalu untuk faktor-faktor tersebut dapat dirangkum menjadi tiga faktor pokok, yaitu faktor ekonomis, faktor biologis, dan faktor keamanan. Lalu untuk macam-macam bentuk masyarakat hukum. Menurut dasar pembentukan, masyarakat dapat dibagi dalam tiga macam bentuk masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat teratur, yang kedua masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya, dan yang ketiga masyarakat tidak teratur. Lalu memasuki bagian terakhir, yaitu bagian 5, yang berisi tentang ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Di dalam bab 29, antropologi hukum,
Pengertian dari antropologi hukum itu sendiri adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang dalam mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat, masyarakat sederhana, maupun masyarakat sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Lalu untuk antropologi dan hukum, premis-premis yang mendasari studi antropologi terhadap hukum. Yang pertama ada hukum suatu masyarakat atau sistem hukum atau masyarakat. Yang kedua, paling baik melalui analisis terhadap prosedur-prosedur. Yang ketiga, pada gilirannya, prosedur akan menjadi penting manakala penelitian dipusatkan pada sengketa analisis dan perbandingan. Yang ketiga, agar dapat dibuat suatu laporan yang sah mengenai hukum rakyat, dua tugas terpisah tetapi berhubungan perlu digarap. Lalu di bab 30 mengenai sosiologi hukum. Pengertian tentang sosiologi hukum sendiri adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Lalu yang kedua, objek atau sasaran sosiologi hukum. Objek sasaran sosiologi hukum adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan oknum seperti pembuatan undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Lalu yang di bab ke-31 mengenai psikologi hukum. Pengertian dari psikologi hukum sendiri adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dan perkembangan jiwa manusia. Lalu di bab 32 mengenai sejarah hukum. Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Untuk peranan sejarah hukum, menurut Surjono Sukanto, sejarah hukum mempunyai kegunaan, yaitu yang pertama, sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum. Yang kedua, hukum sebagai kaidah merupakan patokan perikelakuan atau sikap tindakan yang sepantasnya. Yang ketiga, sejarah hukum juga berguna dalam praktik hukum. Yang keempat, dalam bidang pendidikan hukum, sejarah hukum dapat sangat membantu mahasiswa hukum untuk lebih memahami hukum yang dipelajarinya. Lalu yang kelima, sejarah hukum dapat mengungkapkan fungsi dan efektivitas lembaga-lembaga hukum tertentu. Di bab 32 mengenai perbandingan hukum, pengertian perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. Dan tujuan daripada perbandingan hukum itu adalah untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan tersebut. Untuk fungsi daripada perbandingan hukum, yang pertama, fungsi perbandingan hukum antara lain dapat membantu dalam rangka pembentukan hukum nasional. Lalu yang kedua, di samping mempunyai peranan penting dalam rangka hubungan antar bangsa atau negara dan sebagainya. Lalu untuk fungsi daripada perbandingan hukum, yang pertama adalah fungsi teoritis daripada perbandingan hukum. Fungsi perbandingan hukum dalam pengembangan ilmu hukum termasuk dalam fungsi teoritis ini. Lalu perbandingan hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam era pembangunan hukum yang akan datang. Era pembangunan ini meliputi pengembangan ilmu hukum dan praktik hukum dan juga pembinaan hukum. Contohnya seperti lewat perbandingan hukum dapat diketahui bahwa hukum yang dimiliki oleh satu negara berbeda dengan hukum yang dimiliki oleh negara lain. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan dalam kaidah, asas, dan juga lembaga-lembaga hukumnya. Lalu, lewat perbandingan hukum, dapat diketahui juga bahwa sistem hukum yang sama sekali berbeda dapat memperlihatkan persamaan dalam konsep hukumnya atau dalam asas hukumnya. Yang ketiga, bahwa dalam melakukan perbandingan hukum, dapat terarah ke bidang hukum lainnya, contohnya dalam bidang sosiologi hukum, filsafat hukum, dan juga sejarah hukum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari apa yang terurai di atas, perbandingan hukum sangat bermanfaat dan berfungsi dalam usaha memperdalam dan memperluas pengetahuan kita dalam tiga bidang sekaligus, yaitu bidang sosiologi hukum, filsafat hukum, dan juga sejarah hukum. Lalu, bahwa perbandingan hukum merupakan suatu metode penelitian penalaran dan metode pendidikan yang sangat ampuh dalam rangka pengembangan dan pendalaman ilmu hukum di Indonesia. Lalu, yang kedua ada fungsi praktis daripada perbandingan hukum. Di samping bermanfaat bagi teori atau pengembangan ilmu hukum, perbandingan hukum juga sangat bermanfaat di dalam praktik hukum, khususnya bagi applied research dan pembentukan hukum baru. Lalu yang ketiga ada fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum. Di bidang pembinaan hukum, peranan perbandingan hukum tidak boleh diabaikan. Perbandingan hukum yang diterapkan bersamaan dengan pengembangan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan sejarah hukum, apalagi apabila juga dilatar belakangi oleh pengetahuan di bidang ekonomi, psikologi, teknik, dan futurologi dapat membantu penciptaan hukum bukan hanya untuk masa kini, tetapi juga hukum masa yang akan datang. Dengan demikian, Indonesia akan melahirkan sarjana-sarjana hukum yang dapat merencanakan hukum untuk masa yang akan datang. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa melalui perbandingan hukum, kita dapat mendalami bermacam-macam sistem hukum, baik nasional maupun internasional, dan yang kita dapat kita manfaatkan untuk pengembangan ilmu hukum, praktik, dan pembinaan hukum. Lalu, perbandingan hukum membuka mata kita menunjukkan adanya berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum.
Perbandingan hukum mempunyai fungsi yang sangat penting bagi pengembangan ilmu hukum, bagi praktik hukum, dan bagi pembinaan hukum. Melalui perbandingan hukum, kita dapat mendalami dan memperluas bidang ilmu pengetahuan hukum. Antara lain, dapat mengetahui bahwa dalam sistem hukum yang berbeda melahirkan lembaga hukum yang berbeda. Lalu dapat mengetahui adanya serta sebab dari persamaan dengan sistem hukum yang sama sekali berbeda. Dan melalui perbandingan hukum, dapat mendalami bidang-bidang filsafat hukum, sosiologi hukum, dan sejarah hukum sekaligus. Perbandingan hukum membantu para penegak hukum, notaris, wasit, badan legislatif, dan badan eksekutif dalam menyelesaikan tugasnya. Karena perbandingan hukum dapat menciptakan kaidah-kaidah hukum baru dan memberikan alternatif-alternatif yang dapat dipilih. Lalu dengan diterapkannya perbandingan hukum bersama-sama dengan perkembangan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan sejarah hukum, lebih-lebih dengan dilatar belakangi pengetahuan di bidang ekonomi, psikologi, teknik, dan futurologi, dapat tersusun hukum baru, tidak hanya untuk masa kini, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Dengan diintensifikannya penguasaan perbandingan hukum, Indonesia dapat melahirkan sarjana-sarjana perencana hukum yang tangguh serta dapat diandalkan karena dapat meramalkan keadaan yang akan datang termasuk dalam bidang hukum. Sebuah PMEO mengatakan bahwa sarjana hukum tidak dapat diajak berevolusi, artinya selalu ketinggalan dengan konflik-konflik sosial yang timbul dalam masyarakat akan berganti dengan moto-moto sarjana hukum adalah pelopor dari pembentukan masyarakat yang tata tentram kerja raharja. Selanjutnya ada manfaat daripada perbandingan hukum. Yang pertama itu ada manfaat ilmiah, yaitu dengan membanding-bandingkan hukum, kita dapat menemukan adanya unsur-unsur persamaan dan unsur-unsur perbedaan antara sistem-sistem atau lembaga-lembaga yang kita bandingkan. Dengan mengadakan perbandingan hukum, kita juga dapat mengungkap latar belakang dan sebab-sebab dari persamaan dan perbedaan tersebut, dan akhirnya menemukan hakikat daripada hukum yang diperbandingkan. Dengan mengetahui latar belakang dan sebab-sebab adanya persamaan dan perbedaan tersebut, kita dapat mendalami dan lebih mengerti tentang hukum kita sendiri maupun hukum asing. Di samping itu, kita juga dapat kesempatan berkenalan dengan ide-ide hukum dan bahasa lain. Oleh karena itu, dari hal-hal tersebut di atas kita dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan kita sendiri yang bersifat ilmiah maupun praktis. Yang kedua adalah manfaat praktisnya. Manfaat praktis ini antara lain adalah sebagai penunjang dalam usaha pembentukan hukum nasional, lalu sebagai faktor penting bagi usaha unifikasi hukum, dan perbandingan hukum juga penting dalam rangka usaha menumbuhkan saling pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Perbandingan hukum juga penting dalam rangka pelaksanaan HPT. Hukum positif yang kita miliki sekarang ini serta yang kita pergunakan sebagai pegangan adalah warisan dari zaman Belanda. Sebagai negara yang telah merdeka, sudah barang tentu hukum kolonial sudah tidak cocok lagi, sehingga hukum negara merdeka membutuhkan hukum yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia sekarang dan untuk masa yang akan datang. Hukum nasional yang kita inginkan harus didasarkan pada hukum adat serta filsafat hidup bangsa yang disesuaikan dengan situasi yang akan datang, sehingga dimungkinkan adanya kesatuan hukum yang berlaku bagi keseluruhan warga Indonesia. Di samping penggunaan ke dalam hukum nasional, kita harus pula dapat melancarkan hubungan kita dengan dunia luar dengan bangsa-bangsa lain. Hukum nasional harus dijiwai oleh hukum adat dengan sistem yang mungkin tidak sama dengan hukum adat, akan tetapi juga tidak sama dengan sistem hukum barat. Hal ini adalah akibat daripada perkembangan zaman modern yang kebutuhannya berbeda dengan kebutuhan masa lampau. Lanjutnya, mengenai penanaman modal asing. Dalam rangka rehabilitasi perekonomian ke arah masyarakat yang adil dan makmur, ternyata sangat dibutuhkan masuknya penanaman modal asing. Politik Indonesia menerima modal asing menarik bagi negara lain, namun dalam kenyataannya hal tersebut tidak berjalan lancar. Hal ini diantaranya disebabkan oleh masih banyaknya kekurangan-kekurangan dalam peraturan-peraturan tentang penanaman modal asing yang bisa menimbulkan keraguan-keraguan, seperti adanya kekhawatiran adanya nasionalisasi, seperti yang sudah-sudah. Lalu yang kedua, kemungkinan lain yang menyebabkan tidak lancarnya penanaman modal asing adalah belum adanya kepastian hukum, dan khususnya cara-cara penanaman modal asing belum diatur dengan baik. Penanaman modal asing masih menimbulkan masalah-masalah yang belum dapat menemukan penyelesaian yang uniform oleh seluruh instansi pemerintahan yang berwenang menanganinya. Yang ketiga, hal-hal lain yang menimbulkan keraguan-keraguan adalah mengenai pasal 131IS yang mengatur penggolongan bumi putra yang sekarang berkecimpung dalam dunia usaha. Keraguannya terletak pada apakah peraturan-peraturan dalam BW dan WFIK juga berlaku bagi golongan WNI asli atau bumi putra. Selanjutnya, mengenai domisili seseorang. Menurut hukum yang terpengaruh oleh hukum Belanda, domisili mempunyai arti tempat tinggal seseorang atau tempat kedudukan badan hukum. Jadi dipergunakan dalam arti teritorial. Dalam hukum Inggris, domisili mempunyai arti yang lebih luas dan dapat berarti tanah asal atau tanah air seseorang. Di sini domisili dapat dibagi dalam
Yang pertama, domisili of origin, yaitu domisili yang ditentukan oleh tempat atau asal seseorang sebagai tempat kelahirannya atau tempat kelahiran ayahnya. Yang kedua, domisili of dependence, yang ditentukan oleh domisili ayah bagi anak yang belum dewasa, domisili ibu bagi anak luar kawin, dan bagi seorang istri ditentukan oleh domisili suaminya. Yang ketiga, domisili of choice, ialah domisili yang ditentukan oleh atau dari pemilihan seseorang yang dewasa, disamping tingkah lakunya atau tindak tanduknya sehari-hari. Sebenarnya setiap orang mempunyai domisili, entah itu domisili of origin, domisili of dividends, maupun domisili choice. Tetapi tidak boleh mempunyai domisili lebih daripada satu. Selanjutnya, hukum antar golongan mendasarkan berlakunya hukum pada pasal 131 IS, yaitu hubungan genealogis atau keturunan. Ini tidak didasarkan asas teritorial. Selanjutnya, karena hukum adat Indonesia hampir sama dengan hukum di Inggris, maka untuk menetapkan kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia keturunan asing dapat digunakan sistem hukum di Inggris tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan mengadakan perbandingan antara hukum asing dengan hukum Indonesia, dapat ditemukan cara untuk menyelesaikan masalah di dalam negeri yang selanjutnya juga berguna bagi pembentukan serta perbaikan hukum nasional. Lalu bahwa untuk menentukan hukum seseorang yang berlaku bagi seseorang adalah dianggap sebagai tanah airnya dan bukan atas kewarganegaraannya. Selanjutnya berbicara tentang tempat kedudukan badan-badan hukum. Mengenai badan hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum lama. Menurut hukum ini, tempat kedudukan hukum ialah tempat badan yang bersangkutan didirikan. Peraturan seperti itu dapat mendorong adanya penyelundupan. Lalu yang ketiga, ada perbandingan hukum juga bermanfaat bagi unifikasi hukum. Indonesia masih berlaku pluralisme, yaitu hukum di bidang hukum perdata, artinya bahwa untuk berbagai golongan masyarakat berlaku hukumnya sendiri-sendiri. Pluralisme hukum merugikan kehidupan hukum Indonesia. Oleh karenanya, Seminar Hukum Nasional keempat di Jakarta menyimpulkan agar diadakan usaha untuk terciptanya unifikasi hukum. Unifikasi hukum berarti berlakunya satu macam hukum untuk berbagai golongan masyarakat, dan unifikasi ini dapat bersifat nasional maupun internasional, seperti UU PA dan UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang unifikasi nasional. Yang keempat, perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha menumbuhkan saling pengertian suatu bangsa. Hubungan serta pergaulan diikat serta diwujudkan dalam suatu perjanjian internasional. Karena tidak ingin ada keretakan, maka perjanjian tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Setidaknya, bahasa hukum negara yang satu harus dipahami oleh negara yang lain. Kesalahpahaman tersebut ada kalanya terjadi karena ada salah satu bahasa hukum yang sama mempunyai isi atau arti yang berbeda. Lalu yang kelima, ada perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Perbandingan hukum dapat memperlihatkan kepada kita keadaan hukum yang sebenarnya. Dengan mengetahui keadaan hukum itu, kita menemukan perspektif-perspektif yang menyangkut perkembangan hukum kita yang mana adalah penting dalam usaha pembaruan hukum. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah perbandingan hukum juga bermanfaat bagi pelaksanaan HPI atau hukum perdata internasional. Perselisihan yang bersifat HPI adalah suatu perselisihan yang timbul antara warga negara dari suatu negara dengan warga negara lain dari negara lain dalam bidang hukum perdata. Jadi, untuk dapat menilai hukum mana yang dapat dipergunakan dalam perselisihan-perselisihan tersebut secara tepat dan adil, kita harus meneliti isi dari kedua sistem hukum yang bersangkutan. Dalam hal ini, perbandingan hukumlah yang dapat menunjang usaha tersebut karena dapat memberikan pengetahuan secara perbandingan hukum akan isi dari kedua sistem hukum tersebut. Sekian hasil rangkuman yang dapat saya sampaikan setelah membaca buku Pengantar Ilmu Hukum karya R. Suroso. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.